Maka di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan satu sumpah yang sangat spesial sekali. Banyak sekali sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran, tapi sumpah yang satu ini agak istimewa. Dan kalau Anda mengetahui semua itu, lau ta'lamuna azim, itu sangat besar sekali kalau Anda mengetahui tentang lokasi bintang-bintang, fungsinya sebagai petunjuk, fungsinya sebagai dekorasi, melukiskannya dengan sangat indah sekali sehingga orang tertegun memandanginya, melihat kemudian karya itu, kemudian mendapatkan petunjuk dari sana. Itu kerjaan teman-teman hot, itu kerjaan kemudian para seniman yang menunjuki manusia di jalan Allah, berteriak sekuat-kuatnya, menarik mata sebanyak-banyaknya agar mereka menemukan Allah. Ketika mereka menemukan Allah, inilah seni di dalam Islam, itulah Al-Quran. Maka seni tertinggi di dalam Islam adalah Al-Quran.